Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'usun rahmatan lil alamin. Pemirsa, bersama saya kembali lagi saudaraku sekalian, program Mutiara Iman di Kompas TV. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman, saya mengajak kepada kita semua untuk marilah senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat keberkahan atas kemampuan sehingga kita bisa menghirup bahkan merasakan nikmatnya kehidupan dunia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat kita, yang telah memperjuangkan kita dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan menuju alam yang terang menderang, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Insyaallah akan senantiasa mengalir syafaat beliau kepada kita semua sebagai umatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat satu topik bahwa semua kita adalah pemimpin dan semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban tentang semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Terkadang di dalam kehidupan ini seiring dengan berjalannya waktu, hari berganti hari, hari berganti minggu, bulan, bahkan tahun. Terkadang kita cenderung begitu terlalu lupanya kita dengan kehidupan dunia ini. Terlena, ada sebagian yang terlena dengan kehidupan dunia. Ia lupa dengan proses kehidupan yang ada pada kehidupan saat ini. Ketika kita berawal mulai dari pemimpin terkecil adalah memimpin keluarga, kemimpin sebagai kepala rumah tangga. Tentunya, sebagai pemimpin dalam arti kata adalah bertindak adil apapun, baik perilakunya, perkataannya, tentunya didengarkan oleh seluruh khalayak. Apakah didengarkan oleh istri, anak-anaknya, ketika ia meningkat menjadi kepala kelurahan misalkan, sebagai atasan dalam suatu instansi, baik aparat TNI dan Polri dan pegawai negeri sipil, ketika menjadi seorang pemimpin yang ketika menjadi suatu amanah yang besar, yang menjadi tanggung jawabnya yang begitu besar, maka pasti ada tanggung jawab yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin. Mengenai masalah kepemimpinan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man atani faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka ia taat kepada Allah. Waman asani faqad asa Allah. Barang siapa yang bermaksiat atau berdosa terhadapku, maka berarti ia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman ata'al amiri faqad atani. Barang siapa yang taat kepada para pemimpinnya, kepada para umara pemerintahannya dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin yang membawahinya, ketika ia taat kepada pemimpinnya, maka berarti ia taat kepadaku. Waman ata'al amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka berarti ia taat kepadaku. Waman asa'al amiri faqad asani. Barang siapa yang salah berbuat dosa, berbuat mengingkari pemimpinnya, maka berarti ia juga telah mengingkariku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian juga ditegaskan bahwa pemimpin-pemimpin tentunya mempunyai suatu kondite, suatu tata cara yang diatur, apakah dari pribadinya maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita beranjak kepada pemimpin yang lebih besar, ketika membawahi semua elemen lapisan masyarakat, ketika kita sebagai pengikutnya, ada suatu hal yang berbeda pendapat. Bukanlah berarti kita harus memaksakan kehendak terhadap orang lain. Bukankah berarti kita harus mengajak orang-orang itu dengan paksaan, harus mengikuti kebersamaan yang kita ciptakan, hubungan yang baik, perlu kita jaga kebersamaan itu. Apapun agamamu,
apapun agamaku. Bukankah Allah sudah menjelaskan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sehingga itu ketika kita pada masa-masa ini, ketika kita saling mencari suatu idaman, suatu momen-momen yang penting yang akan kita lakukan atau bahkan yang kita akan hadapi ke depannya. Mari kita menjaga lisan kita, kita menjaga ungkapan kata kita, kita jauhkan daripada ujaran-ujaran kebencian, kita jauhkan daripada penyebaran berita-berita yang tidak bermanfaat, yang tidak benar keberadaannya. Kita jaga lisan kita. Tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Sebelum kita melakukan berbagai macam kegiatan, kita benarkan dulu dengan hati kita sebenar-benarnya. Setelah kita benarkan, yakinkan bahwa itu benar, kita ucapkan dengan lidah kita, lisan kita. Ketika lisan kita sudah berkata, maka wa amalun bil arkan, kita kerjakan dengan seluruh anggota badan kita. Ketika ada suatu hal, suatu masalah yang menjadi problem-problem yang kita hadapi, baik kita dalam menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, baik cara menyampaikan kita penyampaian di tengah-tengah kaum masyarakat dan lain-lain sebagainya, semua telah diatur. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini juga Allah menjelaskan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah, serulah mereka untuk menempuh, untuk melalui jalanmu, jalan menuju Allah, Rabb, Tuhan yang Maha Pencipta. Ketika kita mengajarkan mereka dengan cara apa? Bil hikmah. Makna yang terkandung pada firman Allah ini sungguh dalam. Bil hikmati adalah suatu suasana yang santun, yang baik, yang sejuk tentunya. Wal mau'izatil hasanah. Dan ketika ada suatu permasalahan, problem yang kita merasa tidak cocok dengan suatu hal yang berkenaan dengan kepemimpinan tadi, maka kita harus menolaknya dengan etika yang baik pula. Tidaklah serta-merta kita harus merusak, menimbulkan malapetaka, merusak sana dan lain-lain sebagainya, menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, sehingga terkadang bisa menjustis. Agama Islam adalah agama yang santun. Agama Islam adalah agama yang sejuk. Mereka yang hidup di tengah-tengah Islam, mereka merasa aman, tenang, dan tenteram. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, ketika kita bersama-sama di dalam kehidupan ini menyadari bahwa arti dari sebuah kepemimpinan yang kita berada di dalamnya adalah kita sebagai pengikutnya wajib untuk tunduk dan memperhatikan dan taat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Ketika dia mengajarkan suatu hal yang baik, kita dengarkan. Ketika ada yang bertentangan, kita atur sebagaimana yang telah diatur di dalam Islam. Allah berfirman, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, akan kembali dalam program Mutiara Iman di Kompas TV.